Assalamualaikum sobat, pagi ini saya sudah berada di garasinya PO Trans 167 ya. Ini terpantau ada dua unit warna hijau Pisces sama warna merah Scorpio ya. Kita akan bertolak ke Malang untuk mengambil unit baru dari PO Trans 167. Gimana keseruannya? Ikuti terus videonya. Rekan-rekan mungkin ada yang belum kenal dengan saya nih. Saya pendatang mania. Mania baru ya. Oke. Mari sebelum kita berangkat, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam perjalanan nanti. Amin. Kita tutup kepala sebentar. Berdoa. Mulai. Selesai. Terus setelah itu yang di share di grup itu paham dengan setelah kurang lebih 1 jam perjalanan ya, ini pukul 8 kurang 2 menit kita ngeres di rest area KM 626 Madiun, kayaknya daerah Madiun. Kita ngeres dulu untuk yang mau buang air kecil ataupun jajan ya. Itu busnya yang kita naiki, Trans 167 Scorpio dengan warna merah.
Oke, setelah setengah jam kita ngeres, kita melanjutkan perjalanan menuju Malang ya. Itu ada dua unit Transaba mantan pemain Sugiro, Belca sama Javier. Kita langsung naik aja. Tes, tes. Sambut. Ampun. Cara masih single fronte 19. Bos, ping mau ya? Oh, itu level stiker ya. Oh iya, saya eksekutif biasa. Oke, pukul 10:45 kita ngeres lagi. Res yang kedua kalinya ini untuk servis makan di baratnya gudangnya di Putro ya. Ini ternyata di rumah makan ayam goreng Pak Maning. Ini bisa pindah parkiran dulu ini. Geser.
Nah ini ambil tah, terus tah saatnya makan ya. Kita makan di sini aja. Ini ada ayam goreng sama teh hangat. Saatnya makan. Oke, ini habis servis makan ya. Ini waktunya sholat Jumat, kita cari masjid terdekat untuk melaksanakan sholat ya. Ini unitnya Trans 167 Scorpio. Nah ini mobil rombongan dari keluarga ownernya dari Trans 167 lah, itu menuju ke Karoseri Adiputra untuk mengecek armada dulu. Sedangkan kita masih di sini bersama si Merah ini. Kita nanti ke Adiputra kalau sudah 80 atau 90% siap ya. Setelah kurang lebih 2 jam istirahat di rumah makan ayam goreng Pak Maning cabang BLK Wonojati, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Karoseri Adiputra Malang. Ini sudah mulai menaiki armada, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Karoseri. Ternyata ini para mania disuruh nunggu di rumah makan. Ini bisnya melanjutkan perjalanan ke Karoseri Adiputra ya. Ini menuju ke Karoseri Adiputra bersama tim kantornya ya. Habis ini nanti kalau rilis 2 unit akan masuk ke rumah makan lagi. Jam 2 lebih ini bisnya sudah rilis. Yang merah memasuki rumah makan. Pukul 2:30 tadi busnya yang baru rilis warna biru sudah swas menuju ke arah utara ya. Kita langsung mengejar, melanjutkan perjalanan menggunakan Scorpio ini. Kita mengejar yang biru. Nah ini ada restu, kita langsung masuk aja. Pukul 2:30 ini melanjutkan perjalanan ya, menyusul si biru yang swas tadi ya. Kita akan menyusul. Oke, sudah mas. Kita mau Jogja. Siap besok kabar-kabar juga Jogja. Nah itu unitnya dari Trans 167 yang biru ya. Ini berhenti di Hino Malang, Hino Singosari. Ngecek apa gitu. Kepandem sulit, jalan lagi tak.
Enggak. Kurang 10 menit ini kita ngeres lagi, ngeres yang ketiga ya. Ini ya mohon maaf karena unit birunya belum bisa diambil, tadi habis dari Hino langsung kembali lagi ke karoseri Adi Putra. Kita masih bersama si merah ya, kita ngeres dulu di sini untuk Isoma. Nah itu bis kita Trans 167 Scorpio dengan warna merah kombinasi putih juga hitam ya. Ini cari toilet, toiletnya tadi sana penuh. Kita bingung, kita keliling aja melihat rest area sini. Rp18.03 ini ada Sudiro Tunggajaya Gairai. Ini padahal tadi udah barat nih, TikTok lagi ini. Dengan nama kemenangan Cipto GM. Langsung swas itu ngepom dulu kayaknya. Ya, itu ngepom. Atas Jatim. Rp18.36 ini ada Pala Kencana Frekes, langsung keluar setelah kurang lebih 30 menit ngeres. Kita saatnya melanjutkan perjalanan ya. Ini ada Pala Kencana, wah kok berhenti, nurunin krunya. Thank you.
bodi aluminium dari karoseri Nusantara Gemilang. Oke, kita kembali naik untuk melanjutkan pulang ke garasi. Garuda Indonesia Online Travel Fair hadir lagi. Nikmati diskon dari Garuda Indonesia Special Tiket.com. Mulai 300 ribuan dan ekstra diskon hingga 1 juta untuk dapat destinasi favorit. Beli tiket murah di aplikasi Tiket.com. Jangan sing medhok, Mas. Mas. Motor keris Madrid. Dijet PCR toh. Aduh, delik ning balik anu kan trafo ngomong anu ding balik. Ngerti balik kudu ngobrol terus-terusan kan. Parah nih. Kok tetep ngono iki toh. PCR mlo bubuh lah ulah terus-terusan. Satpam enggak ada yang iya. Gini iya. Iya, ini masuk lah satpam ya. Oh, tadi kan iso. Bagaimana keluar kembali? Bagaimana? Ini mengambil
Setengah 10 kurang 10 ya, kita sudah mendarat di garasi kembali, garasinya PO Trans 167. Tadi ketemu yang kuning jalan Bandung, itu yang oranye masih terparkir di belakang, yang merah baru sampai, yang biru kurang tahu tadi, nggak ada info lanjutan. Oke, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Assalamualaikum sobat.